Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel, Belicia for you. Halo kalian semua, hari ini bukan reaction MV atau reaction video-video K-pop, tapi gue ingin mereview sebuah produk atau sebuah makanan yang udah dinantikan semua para ARMY, yaitu adalah BTS Meal. Hari ini tanggal 9 Juni dan juga jam 12-an. Setelah gue berusaha berjuang untuk mendapatkan BTS Meal di hari yang pertama, akhirnya gue dapat juga guys. Tara! Sebenarnya gue nggak ngantri, tetapi gue minta tolong driver Gojek untuk ngantri. Jadi untuk driver Gojek yang udah gue pesan dan udah bantu gue, thank you karena udah berjuang untuk ngantri cukup panjang. Ini fotonya. Untungnya di kota gue nggak terlalu rame, jadi masih bisa lah untuk dapatkan dengan cepat. Tadi gue nunggu sekitar sejam kalau nggak salah, dan tuh lumayan cepat lah. Karena kalau gue lihat di Jakarta atau di kota-kota lain tuh kayak bahkan mau masuk itu udah nggak bisa karena udah ditutup. Saking ramenya guys. Nah jadi sekarang gue akan segera mengeluarkan apa aja sih kira-kira yang di dalam isi BTS Meal ini, oke? Dan kita akan bandingkan apakah sama dengan yang di fotonya. Yuk kita lihat. Yang pertama gue akan mengeluarkan ada French fries-nya. Kalau yang digambar juga sama seperti ini juga kotaknya kalau nggak salah. Kita taruh dulu. Yang kedua ini ada, nah ini yang paling penting nih guys, ada chicken nugget. Dan juga bungkusannya ada logo McD, ada juga logo BTS. Nah ini nih, ada 9 piece chicken nuggets. Nanti kita akan buka, kita akan makan sama-sama, oke? Kita akan coba. Ini sekitarannya ada logo McD, BTS. Ini ada angka 9, ini mungkin ada 9 piece mungkin nantinya. Bungkus depannya seperti ini, McD dan chicken nugget, dan itulah pokoknya, oke? Jelaskan, yuk kita lanjut. Nextnya ini ada Coca-Cola atau Coke atau minuman sodanya. Nah, bungkusannya seperti ini, cupnya ada McDonald, ada juga BTS dan ada tulisan BTS Meal. Sekujurnya ada logo-logo BTS, logo McD, dan di sini ada ini guys, yang menarik. Ada tulisan Hangul gitu. Ini gue nggak ngerti apa artinya, gue nggak bisa baca Hangul. Kalau bisa kalian tahu ini apa artinya guys, gue pengen tahu dong. Terus komentar di bawah, oke? Okay? Selebihnya gitu aja. Oke, okay, jelaskan. Yuk kita lanjut yuk. Nah, yang terakhir di sini ada ini guys. Ini yang saus spesialnya nih guys. Ini yang chili sauce biasa kalau nggak salah, dan ini yang Cajun sauce nih guys. Ini yang gue penasaran pengen cobain. Karena ini kayaknya yang sangat-sangat limited nih guys, Cajun sauce ini. Lalu ini kita kayak dapatkan logo ini entah ini apa. Kita coba kayak. Nah, ini semacam paper bag biasa. Ini yang bakal gue simpan nih guys. Ini harus gue simpan karena ini adalah barang limited nih guys. Ini kayak bungkusan, ini kayak bungkusan McD biasa, tapi ini yang kayak versi McD BTS nya nih guys. Jadi yang ini gue buang, ini gue simpan nih guys. Buat kenang-kenangan. Nah setahu gue itu kayak cuman bertahan sebulan di McD. Abis itu kalau lewat ya udah lewat, nggak bakal menjadi menu permanen. Jadi gue harus simpan nih. Ada tisu. Oh ini yang saus McD biasa, udah biasa kan, kita biarin aja. Nah dua ini nih guys yang spesial nih guys, yaitu ada sweet chili sauce dan juga ada Cajun sauce nih guys. Nah yuk kita coba yuk. Nah yuk kita coba dari kentangnya dulu guys ya. Ini sih kentang McD biasa kayaknya. Yuk makan yuk. Udah agak dingin. Karena udah agak lama gue biarin. Nah kentangnya kentang McD biasa, tetapi yang spesial gue akan coba mencelupkan dengan saus spesialnya nih guys. Ini gue akan coba dengan yang sweet chili sauce-nya, kayak saus cabai manis itu. Coba ya, kita cocok ya. Seperti ini warnanya, sama aja kayak tekstur cabai biasa. Tapi kita coba rasanya. Manis banget sih guys. Kalau menurut gue sih ini agak sedikit terlalu manis untuk gue. Karena gue tipe orang yang suka pedas banget. Jadi kalau menurut gue ini terlalu manis dan agak sedikit enak kalau mungkin dimakan agak kebanyakan guys. Coba lagi ya. Tuh. Agak sedikit kayak jelly-jelly kayak ini. Kayak saus strawberry gitu guys, teksturnya guys. Ya. Kalau menurut gue sih agak kemanisan, jadi gue kayak B aja sih, kurang suka, tetapi enak juga. Nextnya kita akan pakai yang Cajun sausnya ini. Dan dia yang gue menarik, dalamnya ini berwarna seperti ini loh guys. Lihat gak sih? Ini kayak warna-warna kuning gitu loh guys. Unik gak sih? Yuk kita coba. Cajun sauce. Wow. Ah, ini enak guys. Enak. Rasanya kayak semacam
master atau apa ya, asam-asam manis gitu loh guys. Ini enak sih. Kayak saus lemon gitu. Sejauh ini gue lebih suka yang Cajun daripada yang sweet chili sauce. Nah, inilah dia, kita sampai ke menu yang utamanya, yaitu chicken nuggetsnya. Di sini ada 9 piece, kita coba apakah betul 9 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 piece. Kita coba chicken nuggetsnya tanpa bumbu dulu. Enak. Gue suka karena kalian bisa lihat dagingnya full, tepungnya tipis tetapi crunchy, dan juga dagingnya padat tuh guys. Kalian bisa lihat dagingnya padat, jadi tuh kayak lebih bikin kenyang, dan juga pas digigit tuh enak guys, nggak kosong guys rasanya. Sekarang kita coba dengan sweet chili sauce-nya, oke? Chicken nuggets pakai sweet chili sauce. Apakah akan lebih better daripada yang pakai kentang? Coba yuk. Lumayan. Gue jadi kayak ini guys, jadi kayak makan roti goreng tetapi pakai saus strawberry loh guys, beneran. Aneh sih emang beneran. Lagi. Oke, kita lanjut pakai yang Cajun sauce, saus favorit gua. Wow, terlihat sangat menggoda. Kita coba yuk. Fix. Cajun sauce terbaik. Kentangnya, chicken nuggetnya paling cocok dengan Cajun sauce. Karena entah tekstur dan juga rasa flavor dari saus ini tuh sangat pas dengan kentang yang agak sedikit hambar-hambar salty. Dan juga chicken nuggets yang full itu kayak betul-betul kayak cocok dengan saus Cajun dulu guys. Yang terakhir, Coke-nya kita coba. Aduh, gigi gue ngilu. Seperti biasa, Coca-Cola biasa. Jadi penilaian gue untuk menu kali ini sangat luar biasa. Gue sangat takjub dengan The Power of BTS, karena semua McD kayak ngantri semuanya. Dan juga gue pasti akan menyimpan semua hal-hal yang seperti ini. Bungkusannya, paper bag-nya, semuanya gue bakal simpan. Karena ini kayak cuma bertahan selama sebulan. Untuk kalian semua silahkan beli. Dan emang harganya sekitar, di kota gue harganya kayak sekitar 50 ribuan gitu. Apakah worth it? Ya, kalau memang kalian ARMY sih, bagi gue sih cukup worth it aja, karena emang gue penggemar BTS. Untuk rasa makanannya, terlebih lagi sausnya, gue suka yang Cajun sauce daripada yang sweet chili sauce. Tapi itu kembali tergantung ke semua selera kalian. Jadi kalian semua silahkan beli mulai dari tanggal 9 Juni ini, kalian bisa beli sekarang. Silahkan pesan, kalian bisa koleksi, share ke IG story, tag BTS, tag McDonald. Dan untuk kalian semua, thank you udah nonton, dan see you di next content lagi di channel gue ini, oke? Okay? Bye-bye semuanya, thank you, dadah.